Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis. Halo guys, ketemu lagi dengan Sabtu Minggu Mancing Cuy. Kali ini kita mau review satu buah reel dari Cina. Mereknya juga sepertinya merek Cina, Aojiang Sharp, dengan kekuatannya itu 7000 yang saya pesan ya, 7000 ya. Yang saya minta saya 7000, seperti ini boxnya. HK 7000. HK 7000. Ada juga yang HK 6000. Tapi yang saya pesan yang 7000. Baca ya. Aojiang Sharp. Ini dari Cina, guys. Cuma saya belinya lokal di dalam, bukan dari luar negeri ini ya. Saya beli seharga 120.000 guys. Lumayan kan? 7.000 dapat 120.000 rupiah. Kekuatannya 7.000. Ya, lumayan kan? Ini dia tokonya. Nah, tuh. Nanti saya screenshot ya kalau nggak jelas ya. Nah, ini harganya di sini. Harganya 120.000 waktu itu saya beli. Waktu ini saya beli 120.000. Dan bentuk reelnya seperti ini guys. Nah, ini udah saya isi juga tali. Jadi untuk kepentingan tes, jadi saya isi langsung. Nah, ini besar ya kalau dibandingkan dengan yang dari Dojo Dias yang 6.000, lebih besar ini itu. Besar. Kelihatan kan bedanya? Tuh. Saya sandingin. Kelihatan besar mana, ingat ini tuh. Besar ini tuh. Yang 6000 Daido Jodais yang biru ini, yang ini merek Cina Aojiang Sharp. Aojiang Sharp ini plastik kayaknya guys, ini plastik, ini sayang, ini saya takut ini patah, ini kuat gak kira-kira ini. Ini di sini gear ratio-nya 5.2 sama dengan 0.21 gear ratio-nya. Jodais yang tadi, Jodais yang ini HK 7000 tulisannya, HK 7000. Ini besi ya, besi, besi nih, bunyinya kelihatan ya, cuma yang lain plastik, plastik. Dan ini agak kecil, ini yang saya takutkan. Ini kecil kali nih. Ringnya kecil sekali. Apakah kuat atau enggak? Saya khawatir, agak khawatir. Gimana kira-kira kekuatannya? Benar enggak? Dan untuk bunyi, bunyinya reel ini sendiri bunyinya sih agak nyaring ya guys ya, cuma ini
Judias tadi lebih nyari ini warnanya. Cuma bagaimana nanti kekuatannya, kita lihat aja nanti. Apakah benar 7000 sesuai atau tidak? Kalau di sini deskripsinya di penjualan mereknya no brand malah. Spool aluminium plus spare part 1 bonus spool. Ya, kita dapat spool ya, cuma spoolnya ada di tempat yang satu ya, guys. Jadi kita dapat 2 spool. Ya kan? Rasio dan ukuran kapasitas benang ada di deskripsi foto, bearing brush gear, spinning method, metode cocok untuk di laut, posisi di kapal, pantai, di daerah batuan, sungai dan danau. Nah, ini foto-fotonya, guys. Nah, ini dapat bonusnya seperti ini, guys. Cuma terpisah kemarin saya isi benang. Jadi agak terpisah ini bonusnya ini ya. Nah, ini kan hijau. Yang bonusnya hitam dia. Nah, tuh. Seperti itu, guys. Oke. Kita tes kekuatannya kira-kira bagaimana? Berapa kekuatan maksimalnya dia? Karena di sini enggak dikasih tahu kekuatannya maksimal drift. Maksimal tes kilonya berapa kekuatannya? Nah, ada dia. Apakah kuat, lebih kuat dari Daido ini? Kalau Daido ini agak kokoh, plastiknya plastik yang agak kuat ini. Kayak dipegang berasa plastik. Tuh, kalau ini enggak, plastiknya agak keras. Ya, kita lihat aja ya. Oke, guys. Karena tadi putus terus, guys, kita ganti ini talinya, kita tukar pakai yang kekuatan 25 kilo. Mudah-mudahan lebih mumpuni ya. Kita lihat kekuatannya bagaimana. Ini Kagawa Naka 7000 ini. Terus kita ganti spoolnya aja, guys ya. Kagawa. Oke, posisinya dragnya udah mati ya, guys ya. Kita tes langsung, kita sangkutin ke sini nih, guys. Ini udah drag mati nih ya, ini bisa di yang udah mati ya. Oke, ya, dari nol kita tes langsung ya, guys ya. Kita tes langsung kilo ya, kilo 4 kilo 5 kilo 6 kilo 7 putus, guys. Talinya putus. Talinya putus. Tuh. Di 15 putus. Nah, tuh. Putus. Di 15. Oke. Jadi, guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment.